Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk terus berupaya mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif di tahun ini. Salah satunya ialah melalui upaya transformasi digital lewat aplikasi Super milik Perseroan. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk terus mendukung inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun ini. Salah satunya ialah melalui upaya transformasi digital lewat aplikasi Super Livin dan Kopra milik Perseroan. Seperti diketahui, langkah mendorong inklusi keuangan super aplikasi merupakan komitmen Perseroan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi nasional di masa depan. Selain itu, inovasi seperti kredit tanpa agunan, cash advance, konversi cicilan kartu kredit, dan live-in pay later dirancang guna memenuhi kebutuhan finansial generasi muda khususnya para milenial di dalam negeri. Adapun memasuki kuartal 3 2024, emiten berkode saham BMRI ini akan meluncurkan program Live-in Point yang terintegrasi dengan berbagai merchant pilihan, di mana program tersebut diyakini akan mempermudah nasabah dalam mengumpulkan dan menukar poin dari setiap transaksi yang dilakukan. Berbagai sumber IDX Channel.